Hello and welcome back to the Turabit channel. It's me again, Rabbit. Dan hari ini bersama-sama kita akan ngeriak ke satu video yang sudah di-request oleh Ran-Ran di Turabit Community Tab ya. Ini adalah Wavy dengan Love Talk Music Video. Jadi gue sudah membuat satu program yang namanya Request Mingguan. Setiap hari Minggu gue akan nge-post di Turabit Community Tab satu post di mana kalian bisa memberikan rekomendasi dan juga request akan lagu-lagu yang bisa gue react di channel ini. Dan komentar yang mendapatkan like paling banyak akan gue pilih untuk gue react lagunya di setiap hari Selasa. So thank you banget teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Kemarin gue sudah ngeliat satu persatu requestnya, banyak sekali judul yang menarik di sana ya. Tapi kita lihat Ran-Ran yang mendapatkan like paling banyak di komennya. Jadi gue bakal memilih request dari Ran-Ran ya. Ada 3 lagu di sana karena kebanyakan gue akan milih lagu yang ditaruh paling awal. Oke, jadi satu lagu di setiap minggu. Gue akan tunggu kedatangan dan juga partisipasi teman-teman semua di hari Minggu berikutnya, oke? Love Talk dari Wavy. So, seperti biasa, gue akan first reaction. Gue tonton full tanpa pause, tanpa jeda sedikit pun biar lebih nikmat dan syahdu nontonnya. Dan setelah itu gue akan second listen sambil gue bagikan hal-hal menarik apa yang gue temukan dari Love Talk music video ini. Oke, so, here we go. I hear it coming. Loving the way you want to touch. Touch me, tease me, fill me up. Calling. Something in the way you want to touch. You got me say, you got me say, how you doing? Tell me what's your name. What you say? Feeling like you're into me. Dari 10 ke Lucas, okay. Come on, ini win-win eh. Falling for a stranger. Oh, nice, Henry. Ini vibe-nya kayak lagu-lagu boyband dan juga R&B early 2000-an ya. Kental banget. Oh. Ini free chorus-nya enak banget ya, sini. Okay, good. Ooh. Fix me R&B awal 2000 banget sih. Waktu diambil verse itu melodinya enak banget deh, sumpah, enggak bohong. We can have it up. If you back, 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 back it up. I take you where you wanna, get the gas in the tank. If you really wanna make it last. Ada break ya tadi waktu si partai yang ya. Dikasih rem dulu, enak banget. Baby, come closer, I got what you want. I can tell that you want it, there's only enough fun. Baby, we two distant strangers. I know you don't speak my language. Nah, ini sedikit berbeda nih dengan pre-chorus awal. Di sini udah dikasih clap, kasih build up. You wanna t- ini super catchy, langsung ingat gue nih bagian chorusnya. In after dark, you wanna talk. Enak gue. Touch me, tease me, fill me up. Ada breaknya juga tadi. Ini buat teman-teman, ini para fan girl nih ngeliat MV ini pasti kayak kejang-kejang bahagia. Gue rasa lihat banyak eye contact yang langsung menusuk ke hati kalian. Let me whisper in your ear. Itu wow, gak asyik juga tuh Bang Der, Bang Deri. You wanna talk? Touch me, tease me, fill me up. Super catchy. Mm.
talking to me. Nice, super nice. That was Love Talk MV dari Wavy. Ini satu lagu yang bernuansa, gue bilang ngetel banget, kayak throwback ke awal 2000-an, right? Gara-gara apa? Gara-gara pola chordnya itu mengingatkan gue pada lagu-lagu Blue. Ya, kalian kalau tahu Blue nggak sih? Itu boy band dari UK yang memang bermain di era tersebut, di tahun 2000-an awal. Dari pemilihan chordnya, pemilihan bunyi, terutama synthesizer pad-nya ya, yang selalu kayak ngawang-ngawang tapi selalu ada mengisi setiap part yang di sini. Beatnya dengan break tersebut juga kental banget sih. Kiblatnya western di sini, dan mereka juga bernyanyi dalam bahasa Inggris yang mengucapkan tuh enak semua. Pronunciation mereka tadi bagus banget. Kemudian ini satu lagu yang benar-benar berbeda dari last song kalau nggak salah yang terakhir kali gua react dari Wavy, bukan subunit ya. Yang waktu itu adalah Moonwalk, Moonwalk, yes, Moonwalk. Moonwalk kan megah banget, yeah, kayak mengajak kita ke sebuah grand adventure dengan string section dan lain-lain. Di sini lebih santuy, lebih chill, dan treatment vokalnya juga ya. Di sini kita nggak mendapatkan si Seojun high note yang heboh lah, kemudian nggak ada ad-libs yang gimana-gimana, semuanya lebih toned down. Entah kenapa, kayak vokal mereka dikasih efek. Kayak agak-agak ngawang gitu jadinya ya. Kayak kita floating around, kayak ngambang banget sih. Jadi kayak ada kesan etherealnya juga di sini, agak sedikit mythical juga ya. Terus waktu Ten masuk di sini ya, dikasih layer vokal yang kayak deep banget di sini, penuh jadinya. Oh, gila Lucas. Bass bro. Waktu masuk verse sama pre-chorus sebenarnya polanya sedikit-sedikit berubah ya. Pola di chorus tuh yang bener-bener kayak kental banget dua dekade silam. Wah, ini bagian yang di sini juga ya. Setiap breaknya itu ya bikin kayak seakan-akan kayak gas yuk gas, terus tapi tunggu dulu. Tarik ulur. Bikin para pendengarnya penasaran ya. Ini satu treatment yang menarik banget sih. Nah, ini pre-chorus yang pertama sama kedua nanti bakal sangat berbeda sih. Nggak sangat berbeda, sedikit berbeda lah gue bilang. Di sini kan kita dikasih kayak snare-nya hilang. Jadi kita dikasih santai dulu sebelum kita masuk ke chorus yang memang lebih ramai ya. Sedangkan di pre-chorus 2 nanti kita dikasih build up yang lebih. Ayo, gitu kan. Kita dibiarkan dulu. Kalian dibiarkan dulu, Pak. Dibuai oleh suaranya tadi siapa? Si Dejun ya kalau nggak salah. Terus catchy banget bagian chorus-nya ini, melodinya super catchy. Touch me, tease me, feel me, yeah. When it's after dark, where you wanna talk. Enak banget, coy. Gabo. Touch me, tease me, feel me up. Catchy banget. Biasanya gue pas second listen lah bisa ngulangin bagian chorusnya. Tapi waktu di first reaction tadi, gue udah bisa kayak nyantol banget bagian hooknya tadi. Oh, damn. It's so good, yeah. Kita masuk ke verse kedua yang udah dikasih twist ya. Ini kayak synth bass yang ambil oktav tingginya. Ting 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 ting. Break lagi. Tarik ulur lagi ya. Di verse 2, pre-chorus 2 kita dikasih treatment yang lebih kayak mengundang lagi untuk masuk. Ditambah dengan clap ini ya. Jadi kayak kita udah enak nih di chorus pertama. Terus kayak sebelum chorus 2 kita dikasih antisipasi build up. There. Makin kena makanya ya. Touch me, tease me, feel me, yeah. Touch me, tease me, feel me, yeah. You wanna talk. Dan secara visual ya harus gue bilang minimalis, jadi mereka mendapat kesan yang lebih classy sih di sini. Cocok banget dengan lagunya. Hmm.
di sini juga bukti di mana nggak semua lagu tuh perlu high notes yang heboh dan menggelegar, nggak perlu ad-libs yang rame banget ya. Tampilan minimalis, eksekusi yang sederhana kayak gini justru masuk ya. Terus gue harus appreciate banget. Ini gue baru ingat juga ya, habis bridge yang santuy gini, harusnya kita expect meledak langsung di chorus terakhir. Tapi mereka nyelipin dulu rap partnya ya. Terus enak banget langsung. Oke. Ini. Gue ngulang lagi nih bagiannya si ini abis yang si Hendry sama Lucas ya. Gila. Gue ngerti apa sebutannya. But that was amazing. Ini padnya, scene padnya jalan terus ada aksen-aksen bunyi-bunyian kayak steel pan gitu ya. Yang kayak bunyi-bunyian yang biasa kita temui pada lagu-lagu tropis di Hawaii. Enak banget ini. Oke, ding 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 gitu. Itu steel pan yang nggak salah namanya, kayak mangkok gede itu yang dipukul suara. Satu bunyi-bunyian yang kontras banget sama lagu tipe ini, tapi somehow bisa masuk. Dahsyat. Luar biasa, Love Talk dari Wavy ya. Satu paket yang komplit banget dari Wavy, dari music dan juga visual dan kemasan secara keseluruhannya. Lagunya super catchy, sekali denger langsung nempel di kepala. Pengucapan bahasa Inggris mereka juga mantap banget. Dan ini spesial juga buat teman-teman yang tumbuh besar di era 2 dekade silam ya, anak-anak 90-an sampai awal 2000. Lagu ini bakal mengobati rasa rindu kalian juga lah akan lagu-lagu di era tersebut. Karena kental banget dari progresi chord, dari bunyi-bunyiannya, dari beatnya, dan juga dari treatment vocal mereka. Lagi-lagi Wavy menampilkan satu lagu yang luar biasa enak. I love this one. So I think that's about it. That was my take on Love Talk MV dari Wavy. Dan gue pengen tahu pendapat kalian juga. Jangan lupa untuk tulis apa yang kalian rasakan tentang MV dan juga lagu ini di kolom komentar di bawah, biar kita bisa berkisah bersama. Apabila video bahasan ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk kasih jempolnya di bawah. Dan juga consider to subscribe ke Tribe Channel untuk mendapatkan lebih banyak bahasan tentang materi-materi NCT Groups di masa mendatang. So thank you so much guys for watching this one. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Dan of course kita akan jumpa lagi pada request mingguan kedua yang akan gue buka pada hari Minggu. Feel free untuk menuliskan segala macam request dan juga rekomendasi kalian yang ingin kalian lihat gue react di Touch Rabbit Channel ini. Akan gue react pada hari Selasa mendatang. Okay? For the time being, take care dimanapun kalian berada and have a nice day ahead. Bye.